Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selepas beberapa bulan dirisik oleh Johor Darul Ta'zim JDT, pemain tengah skuad bawah 23 tahun negara Daniel Amin Nur Hisham akhirnya sah milik Harimau Selatan. Pemain kelahiran Kuala Lumpur berusia 23 tahun itu diperkenalkan oleh pemilik kelab Tunku Ismail Sultan Ibrahim di sini hari ini. Tunku Ismail berkata, juara Liga Super 7 musim berturut-turut itu juga bakal menandatangani seorang penyerang import dan 3 pemain tempatan sebelum saingan Liga Malaysia bermula. Daniel Amir yang sebelum ini beraksi bersama Felda United mengikat kontrak 2 tahun dan akan memakai jersey nombor 16. Proses melengkapkan perpindahan pemain sudah mencapai 95%. Cuma ada beberapa perkara perlu dimuktamadkan, kata Tunku Ismail dalam sidang akhbar di Ibu Pejabat Kelab Bola Sepak JDT di Gelang Patah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.